Jateng Peduli Sesama. Itulah tema Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-70 yang kita peringati pada 15 Agustus 2020 ini. Bukan berarti dengan tema ini, Pemprov Jateng mau pamer kepedulian. Karena kata Jateng dalam frasa ini bukan menunjuk pemerintah atau Pemprov semata, tapi seluruh entitas yang ada di Jawa Tengah. Ya pemerintahannya, ya masyarakatnya. Jateng Peduli Sesama adalah sebuah gerakan, sebuah semangat bahwa hari jadi ini adalah momentum seluruh masyarakat Jateng untuk bersama-sama menunjukkan kepedulian. Peduli pada kita semua sebagai sesama manusia. Peduli pada alam semesta sebagai sesama ciptaan Tuhan. Peduli itu tidak harus melakukan hal-hal besar. Tidak harus menggalang bantuan besar untuk bencana alam. Tidak juga sebatas menyumbang di panti asuhan. Peduli lebih luas dari itu. Menyapa tetangga, tersenyum pada security di kantor, atau berterima kasih pada petugas SPBU. Kita mungkin jarang mempedulikan mereka karena setiap hari selalu tergesa-gesa. Maka sesekali, pelanlah. Lihat dan perhatikan sekeliling. Mungkin ada batu di jalan kampung yang harus kamu singkirkan. Mungkin ada anak kucing terlantar yang harus kamu selamatkan. Mungkin ada tetangga sebelah rumahmu yang butuh pertolongan. Ya, dari peduli hal-hal kecil, maka hal-hal besar pun akan kita pedulikan. Dengan kepedulian, maka pejabat tak akan korupsi. Pengusaha akan memperhatikan kesejahteraan karyawan. Pemilik pabrik tak akan sembarangan membuang limbahnya. Tengkulak tak akan mempermainkan harga petani. Aparat akan menegakkan hukum dengan pasti. Dan pengendara akan patuh lalu lintas meski tak ada polisi. Dan hanya dengan kepedulian pada protokol kesehatan, kita akan menang melawan pandemi.